Halo bangku semua, mbakku, gimana kabar kalian? Selamat datang kembali di channelnya Moon Prank. Saya harap teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, jaga selalu kesehatan, dan berbuat baiklah kepada sesama manusia dan juga alam semesta. Hari ini saya lampirkan salah satu video langkanya Mas Alibata ya sebagai sumber kita di sini, yang mana empat gitaris terbaik yang saya suka pokoknya macam-macam lah ya mengcover King Kong Tallahassee ya. Koreksi ya apabila salah ya Bang ya. Tapi betul ini cover-covernya sangat luar biasa. Saya bilang ini adalah salah satu video langkanya Mas Alibata juga yang mungkin teman-teman belum pernah melihat di channel YouTube-nya beliau. Banyak sekali sih sebenarnya video langka dari Mas Alibata itu yang tidak diupload di YouTube channelnya beliau. Maka itu hari ini saya sajikan buat teman-teman, mudah-mudahan bisa dapat terinspirasi dari permainan para the best fingerstyle cover ini. Oke, kita langsung aja masuk pada urutan nomor 4. Di urutan nomor 4 ini saya lansir dari halaman channelnya Engineered ya. Covernya sangat bagus sekali. Kita nggak usah lama-lama, kita langsung cek permainannya beliau. Check it out. Saya bilang permainannya sangat bagus sekali ya Bang ya. Covernya sangat mantap dan saya lihat kunci-kuncinya juga tidak terlalu sulit ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa dapat terinspirasi dari permainannya beliau. Next, kita masuk pada urutan nomor 3. Di urutan nomor 3 ini saya lansir dari halaman YouTube channelnya Georgi ya. Permainannya sangat bagus sekali. Suasananya ada di taman kalau nggak salah, atau rumah tua seperti itu. Pasti teman-teman sudah pada penasaran, kita langsung cek cover beliau. Check it out. Saya bilang aroma bluesnya itu sangat-sangat kelihatan sekali ya Bang ya. Covernya juga sangat bagus, kunci-kuncinya pun kelihatannya sangat sederhana ya. Kalian bisa dapat simak full videonya beliau, link sudah di deskripsi. Oke, next kita masuk pada urutan nomor 2. Di urutan nomor 2 ini saya lansir dari halaman YouTube channelnya The Crown ya. Covernya sangat luar biasa sekali. Mungkin teman-teman sudah pada penasaran sama Bang, ini juga baru pertama saya lihat. Check it out. Thank you.
Wow, saya bilang sangat the best sekali ya Bang ya. Permainannya seperti di dalam studio seperti itu ya. Gimana menurut teman-teman semua? Kunci-kuncinya juga kelihatannya sangat gampang. Bisa simak full videonya beliau, link sudah saya sediakan di deskripsi. Next, kita masuk pada urutan nomor 1. Di urutan nomor 1 ini ada Mas Alibata. Beliau tidak pernah menaruh video ini di dalam YouTube channelnya beliau. Entah kenapa, mungkin beliau mau mengcover ulang, tidak tahu. Maka itu kita simak sedikit penampilan dari Mas Alibata ini. Oke, check it out. Ampun dah, saya lihat gitarnya dan juga kunci-kuncinya tuh, wow, keriting semua bang, saya bilang, wow. Blues banget. Nah itu ya teman-teman, 1 menit penampilan dari Mas Alif Bata. Saya bilang kunci-kuncinya itu sangat susah sekali ya. Slide-slide-nya semuanya, wow, itu banyak sekali kunci yang digunakan. Teman-teman bisa dapat simak full videonya, link sudah saya sediakan di deskripsi. Gimana pendapatnya teman-teman di rumah? Semoga dapat terhibur dan juga mendapat inspirasi dari para gitaris-gitaris fingerstyle hebat-hebat ini semua, oke? Dan apabila teman-teman di rumah ada saran, usul, serta request, silahkan tinggalkan pada kolom komentar video ini. Saya ingin baca satu persatu. Thank you so much. Kita akan bahas di next video yang lebih seru lagi. Bye!